Bekas penyerang kebangsaan Noor Shahrul Idlan Talaha atau lebih mesra dengan panggilan Mak Yo yang bakal beraksi bersama Melaka United musim ini menganggap dirinya masih relevan. Menurutnya, walaupun dianggap sudah berusia, namun dia optimis pengalaman yang ada selama ini dapat membantu skuad Antua untuk sekurang-kurangnya meraih satu kejuaraan. Saya umur 36 tahun. Bagi saya fikir saya masih betul masih percaya diri saya masih relevan. Saya percaya saya akan dapat membantu tim. Dan at least target saya untuk tahun ini kejayaan untuk at least siapa-siapa pun. Soalan ini ditujukan selalu pada saya tiap tahun. Cuma bagi saya memang saya target of course lah nak satu kejuaraan lah, piala. Saya masih orang cakap apa, kelaparan tu adalah untuk dapatkan piala bagi saya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di sesi latihan pasukan di Stadium Hantua. Mengulas mengenai keserasian bersama pemain baharu musim ini, Mak Yo berkata dirinya tidak mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri memandangkan dia pernah beraksi bersama kebanyakan pemain pasukan itu. Saya pernah je bermain dengan Falisha, semua Syazwan Andit, siapa lagi, Ifadayo pun saya pernah main dengan dia. Cuma ya, bagi saya tu tak ada masalah. Yang penting sekali kepercayaan antara satu sama lain, barisan kedua latihan, percayai pemain-pemain yang ada. InsyaAllah kita akan buat suatu kejutan untuk musim-musim baru ini.